Hey yo, what's up guys, balik lagi sama gue Ergi di Ergi Givari YouTube channel. Jadi di video kali ini gue bingung gitu ya, mau bikin video apa sementara gue harus upload rutin gitu. Kalau misalnya pengen naik di YouTube, harusnya sih kalau hari Minggu kayak gini gue upload Sunday Reaction. Gue biasanya nge-reaction beatbox, tapi beatbox sekarang kan udah enggak ada battle lagi gitu. Jadi apa yang harus gue reaction? Toh sekarang lagi COVID, lagi pandemi. Jadi beatbox dihentikan, ya gue bingung dong mau reaction apa. Bagi kalian yang punya ide video apa yang harus gue bikin, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Gue selalu welcome kalau misalnya ide itu bagus. Dan bagi kalian juga yang mau collab sama gue selalu welcome. Ayo sini kita collab. Apalagi kalau cewek. Oke, di video kali ini gue bakal membandingkan sesuatu minuman yang udah biasa kita minum, yang pasti semua orang pernah minum minuman ini. Itu gue bakal membandingkan minuman teh dari... Wah, sponsor ini. Oke, di video kali ini gue bakal membandingkan yaitu minuman yang sudah biasa kita minum pasti, yaitu teh buatan di rumah dengan teh kemasan yang mungkin kalian udah pasti tahu mereknya apa. Tapi karena ini bukan video sponsor, jadi gue cabut mereknya, oke? Lagian, siapa yang mau sponsorin? Kita bakal coba teh kemasan ini, abis itu teh yang gue buat. Abis itu kita bandingkan dulu. Setelah dibandingkan, kita bakal campur di gelas ini. Jadi, gimana rasanya? Apakah lebih worth it teh kemasan atau teh yang kita buat sendiri di rumah? Oke, ini yang pertama teh kemasan. Kita baca bismillah dulu. Oke, langsung aja kita coba. Sumpah ini panas-panas gini, siang-siang bolong gini. Enak banget minum teh dingin. Ya, kayak rasa teh. Manisnya pas. Yang pasti kalau misalnya teh kemasan gini, manisnya pas, gak kemanisan, nggak kekurangan juga. Tapi kalau masalah manis itu sesuai selera ya, karena gue juga manis. Oke, kita sekarang bakal coba teh yang dibuat sendiri gitu. Tapi panas cu, aduh gimana ya. Ini adalah teh yang dibuat sendiri, teh ya, teh itu nggak pure dibuat sendiri sih, ini juga teh yang diseduh sendiri lebih tepatnya. Kita coba ya. Sorry berisik, ada bocah-bocah. Bangsa. Oke, kita coba lagi karena tadi masih panas. Kalau dari segi rasa gue lebih suka yang dibuat sendiri, karena kita bisa ngatur sendiri bebas gitu kan, kemanisannya, terus airnya segimana. Kalau misalnya dari segi kesegaran ya, karena ini dingin dan yang gue buat itu panas, jadi itu tidak bisa dijadikan penilaian kita ya. Jadi ibaratkan sama nih, kalau dari segi rasa teh seduhan gue enak, kalau dari kesegaran teh kemasan mantap. Sekarang kita campurin, apakah rasanya akan berbeda? Oke, langsung aja kita campurin. Setengah. Masukin teh panas ini setengah juga. Aduh, panas tumpah-tumpah. Nah. Oh gila cu, tumpah-tumpah cu. Oke, ini udah tercampur. Lihat warnanya, yang pertama ini jadi lebih ke apa ya? Warnanya jadi lebih medok gitu, kalau kata orang Sunda memedok warnanya. Ya jadi lebih mendok, dan kita coba rasanya apakah aneh atau sama aja. Manisnya jadi hilang, segernya juga jadi hilang. Jadi kayak teh tawar tapi nggak tawar banget gitu. Ada gulanya,
tapi gulanya habis. Not bad. Ya, ya udahlah, namanya teh ya kan rasanya kayak gini ya. Ini mah karena nggak ada konten aja ya. Pokoknya mah jangan lupa di subscribe, di like, di komen di bawah. Apalagi yang harus gue bandingin. Jangan cuma teh-teh doang, misalnya apa gitu, kayak lu komen di bawah. Dan siapa tahu lu mau collab sama gue, kita bandingin apa gitu, diri gue sama diri lu gitu, ya pasti menang gue sih. Ini serius, jadi hilang rasanya, hilang segernya. Coba kalau misalnya udah ini dapat segernya tapi kurang rasanya. Kalau ini dapat rasanya tapi kurang segernya. Jadi intinya di dunia ini itu semuanya saling membutuhkan. Jadi di dunia ini itu harus balance. Di dunia ini itu tidak ada yang sia-sia. Anjay, jadi konten sok-sok bijak gini lur. Kita habisin. Oke, udahlah, don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga di follow Instagram gue @irgifari. Tulis di kolom komentar bawah apalagi makanan apalagi yang harus gue bandingkan, atau misalnya kalau misalnya ada apa gitu yang harus gue bandingkan silakan, atau enggak ada video yang harus gue reaction, atau video apapun yang kalian suruh ke gue buat dibuat, komen di kolom komentar bawah. Gue Irgi, bye. Kawelas tega asing singkar saking Allah. Jika babi mau ada rencana di teh, kiba kos depresi, ditolak awewe, cah. Tuh, ayangnya dikumakan, kak.